Perkenalkan, nama saya Maria Ananyati Ismailani. Saya berasal dari Ambarawa, Kabupaten Semarang. Dalam rangka mengikuti Festival Lomba Baca Puisi Babang Sadono tahun 2020, saya akan membacakan puisi karya W.S. Rendra berjudul Gugur. Selamat menyaksikan. Gugur, karya W.S. Rendra. Ia merangkak di atas bumi yang dicintai. Tiada kuasa lagi menegak. Telah ia lepaskan dengan gemilang pelor terakhir dari bedilnya ke dada musuh yang merebut kotanya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Ia sudah tua, luka-luka di badannya. Bagai harimau tua, susah payah maut menjeraknya. Matanya bagai saga menatap musuh pergi dari kotanya. Sesudah pertempuran yang gemilang itu, lima pemuda mengangkatnya, di antaranya anaknya. Ia menolak dan tetap merangkak menuju kota kesayangannya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Belum lagi selusin tindak, maut pun menghadangnya. Anaknya memegang tangannya, ia berkata, yang berasal dari tanah kembali rebah pada tanah, dan aku pun berasal dari tanah. Tanah Ambarawa yang kucinta. Kita bukanlah anak jadah, karena kita punya bumi kecintaan. Bumi yang menyusui kita dengan mata airnya. Bumi kita adalah tempat pautan yang sah. Bumi kita adalah kehormatan. Bumi kita adalah jua dari jiwa. Ia adalah nenek moyang. Ia adalah bumi waris yang sekarang. Ia adalah bumi waris yang akan datang. Hari pun berangkat malam. Bumi berpeluh dan terbakar karena api menyala di kota Ambarawa. Orang tua itu kembali berkata, lihatlah, hari telah fajar. Wahai bumi yang indah, kita akan berpelukan buat selamanya.
sama mamanya. Nanti sekali waktu seorang cucuku akan menancapkan baja di bumi tempatku berkumpul. Kemudian akan ditanamnya benih dan tumbuh dengan subur. Maka ia pun berkata, alangkah gemurnya tanah di sini. Hari pun lengkap malam. Ketika ia menutup matanya.